Halo guys, selamat pagi. Ini masih mengenai perkabelan ya. Untuk perkabelan yang berantakan ini bisa diperbaiki di kita ya guys. Ini tadi dari awal kabelnya sangat berantakan sekali, tapi ini saya nggak video dari awal ya. Ini posisinya udah diperbaiki tuh. Tadi sangat acak-acakan sekali. Jadi bisa diperbaiki di kita. Ini ngatur sendiri kabel satu persatu. Kita atur. Jadi supaya tidak berantakan begitu. Maaf guys agak pilek ya. Oke lanjut lagi, maaf agak sedikit flu ya, jadi mengganggu. Yang Mio Sport ini rencana mau pasang proyektor. Ini kabelnya sangat acak-acakan sekali tadi. Dan untuk motor ini sendiri sebenarnya bisa diperbaiki listriknya atau di full web juga. Nah ini contohnya ini ya, tuh. Ini bisa di full web atau dibikin full DC. Jadi nanti untuk kelistrikan dari perlampuan depan itu semuanya dari aki ya ngambilnya ya. Jadi tidak dari mesin lagi. Jadi semua lampu-lampu berfungsi dari pengambilan energi itu dari aki semua. Jadi tidak yang tidak dari mesin lagi. Kalau untuk aslinya sendiri Mio Sport ini untuk perlampuan di depan itu menggunakan spool ya, atau dari magnet orang bilang, atau dari spool itu tadi aslinya. Dan ini posisi sekarang udah di full web. Nah ini ya tuh kurang lebih kayak gini. Ini kiprok diganti, ini contohnya kiprok, ini kiprok Tiger. Ini tapi kiprok Tiger sendiri ada beberapa macam, bisa pakai kiprok Enmax juga bisa, Tiger juga bisa ya. Pin ini sebenarnya isi dua, ini yang sini isi tiga. Kalau cuma dua biasanya ada yang mau ada yang enggak. Ini tergantung motor juga berpengaruh ya, walaupun kadang sama-sama dari Yamaha kelistrikan AC itu berbeda sekali. Paling tidak mengenai kelistrikan harus selalu dicek pakai voltmeter. Betul manajer ya, betul, emang betul kata manajer. Jadi untuk perkabelan yang sangat berantakan bisa diperbaiki di sini, tinggal komen saja. Kalau lokasi dekat yang utama nanti bisa komen atau diperbaiki ke sini, atau di tempat lain juga pastinya ada ya. Mau ke kita bisa, ke bengkel terpercaya yang sudah dilanggan, yang sudah pelanggan masing-masing juga bisa. Ini sudah posisinya udah hasil dari manajer kita. Ini ada kabel tambahan merah, ini emang untuk HID ini ya. Ini kan rencananya mau dipasang gitu. Ini pasangan proyektor. Ya, bagi siapa saja boleh deh. Kalau kabel berantakan tinggal di apa diperbaiki. Untuk cara nyambung sendiri di video lain juga udah ada sih, tinggal dicari aja. Nanti kapan-kapan juga bisa ditunjukin atau dibikin ke video lagi begitu. Untuk saat ini saya nggak ada video full web ini. Biasanya dari area sini, di sini ada socket. Dari kabel bodi awal. Oke deh, itu tadi. Kalau untuk perbaikan kabel yang berantakan bisa di kita, bisa di nanti sama manajer yang ngerjain. Motor apa aja bisa guys ya,
terutama motor AC atau kumaha? Bebas ya. Oke, motor apa aja bisa diperbaiki kabel kelistrikannya, nanti tinggal manajer saya yang manajer saja yang ngerjain. Ya. Perbaikan kabel bisa di kita. Aduh, ini harus perlu perbaikan dikit nih kabel.